Ambil dari distributor berapa, Pak? 350. 12 bungkus. Untung 12 ya. Untung 2 ya. Saya. Iya. Biasanya juga sama. Sendiri atau? Kita pikir begini. Ada 18 liter. Jadi kita bohongin tidak? Tidak. Artinya begini, Pak. Sebelum orang beli, kita kasih tahu memang, Pak. Satu liter berapa? Ini berapa? Berapa liter? Ini kan satu liter kan 5 liter. Ini saya jual ada 140, ada 150. Mahal sekali. Karena kalau minyak curah. Kamu beli belinya berapa? Kemarin 400. 400 apa? Iya, satu dos. Ini coba ini jangan tahu ini ya Pak Kadis perintah ini minyaknya minyak apa minyak curah dari apa minyak Sofia di dos itu Pak. Oh Sofia di dos itu bukan curah bukan bukan curah oh. Curah itu drum oh iya ya. Curah itu yang di drum itu tapi anggap kan kita curah di apa khawatir nanti ada orang tanya Bapak bilang ini minyak curah masyarakat taunya harga 14-15 curah itu. Jadi ini minyak Sofia di yang dalam bungkusan plastik besar toh? Iya. Nah, terus dituang ke dipulih ini. Iya. Lur, Bapak. Jalur. Iya. Ini saya barang saya ambil 52. Belum lagi pencair. Bila awal sih. Sebelumnya beli biasa berapa sebelumnya? Sebelumnya kemarin. Sebelum puasa juga ini. Kalau ini sudah menetap, ada 49, 48, sebelum dia naik ini, tapi ini sekarang... Dia naik kapan? Ini baru saja ada sekitar 3 hari apa hari. Yang kesenai siapa? Ya. Harganya yang kesenai harga siapa? Nah, ada orang di atas. Di atas yang di mana? Di mana? Laon. Laon. Distributor. Boleh naik-naik oh, percaya. Boleh harga naik, Mas. Kalau beras berapa beras? Beras. Naik ke terang beras harga? Terang. Berapa? 13. Kalau saya terasi ini, langsung di masuk ke dalam ini beli kapan ya belinya kapan setahun lalu iya sebelum tahun baru ini iya tahun lalu kalau gitu tahu bukan tahun baru ini baru-baru ini puasa ada barang iya barang satu baru-baru ini ibu kadis mana saya cek semua? Tidak, Pak. Jadi? Banyak ada yang. Yang ini? Jadi karung? Ini semua yang tadi. Expired semua, ya? Kalau dekat lebaran, nanti orang keracunan. Jadi kalau masyarakat minum, nanti kita tahu dong beli. Ambil surat. Ini pokoknya saya kita kasih dong. Ini dia di itu, masa dismayan yang berjual, ya? Gula? Gula naik berapa? Berapa ini? Gula. Naik berapa? 700. Nah, berkilo berapa? Kilo cuma 1000. Naik 1000? Iya. Itu naik sejak kapan? Bulan puasa ini, menjelang puasa. Iya. Ini di mana waktu itu? Di Pak Haji. Dia kasih naik. Memang dia begitu. Maksudnya 1 kilo berapa dia sih? Biasanya 16 ribu, sejalan 16 karena ambil per dia? Ambil per dia 730. Harga naik semua ini? Apa lagi yang naik? Apa harga apa lagi? Kamu naik berapa? Kalau masuk kemarin ya naik, cuma sekarang katanya
saya masih ambil stok lama. Stok lama? Jadi terbaik. Nanti distributor, mana perindak? Nanti distributornya ditanya, panggil semua, nanti ditanya siapa alasan pada ikannya apa. Terai semua tuh. Saya langsung turun dong ke gudang. Ke gudang. Tomat dia naik ke terada, harga? Tomat harga naik. Naik berapa? 20. 20 sebelumnya berapa? Sebelumnya 10, 10. 14. Barang mau dibeli dia naik ya harga? Ya, naik. Beli di mana? Di kebun. Di kebun? Ya. Dia naik puasa ini saja atau? Ya puasa. Rica? Naik. Rica naik, sekarang dengan turun. Oh sekarang turun? Ya. Dia bu naik cabai? Turun. Iya, ini soal turun. Turun? Iya. Turun. Biasanya? Biasa kan? 100. 180 sama pasar naik. Rumah dia naik karena apa? Dari kebun ya? Dari kebun kurang, Pak. Pasokan dari Manado juga kurang. Harusnya dari kebun datang kurang jadi di sini yang jual mahal. Saya. Kan kebun karena kan mahal. Karena barang-barang juga kan susah. Sering susah jadi jualnya mahal. Iya. Yang jual mahal siapa? Semua rata. Dari kebun juga kan kurang ambil 300 atau 400. Dari karena susah saja. Iya, susah. Oh dari Manado biasanya dari Manado banyak ya tomatnya? Iya, iya tapi juga dia mahal di Manado sekarang. Manado mahal sekarang yang main di pasar itu kan. Tobelo sana. Coba pikirkan ke depan tomat apa? Harganya naik semua. Ada yang mulai turun stabil, ada yang tambah naik. Bu tapi tahu gimana? Bu normal tahu naik. Tahu masih normal. Oke. Normal. Kemarin kan susah bahan baku tuh? Iya, kemarin kan ada dia naik lagi, tahu, tempe biasa, cuma tahu. Harga, harga sama tapi tidak di, dikurangi, iya. Anu, besar kecilnya. Yang ini kan biasa puasa pertama, agak kurang ini yang tahu. Oh, lebih banyak bikin tikus apa kok? Ini beli di mana biasanya? Oh, kamu makan? Makan. Nah, semua. Kalau bahan bakunya susah tuh, dia jadikan bahan bakunya susah katanya. Banyak dibuat jadi anu cap tikus. Cap tikus. Ini minyak kelapa apa? Oh, yang dari satu. Masak tapi dibuat kira dipecah per liter gini. Beli di mana? Boleh, kita
periksa secara keseluruhan ini. Tidak dinas kesehatan. Periksa semua secara keseluruhan toko-toko yang ada. Ini banyak begini ini. Biar begini orang bisa keracunan semua. Apalagi puasa ya. Puasa pun orang apa namanya? Pas habis buka puasa. Apalagi yang suka makan nasi goreng itu cepat sekali. Cepat, kerak. Ayo, kerak. Di sana jual berapa tadi? Tapi bukan dari sini telepon naik, tetap harganya di angka standar bapak. Iya, sebelum yang satu minggu lalu terakhir 300 rupiah pak, jadi saya beli lagi naik lagi. Terakhir saya jadi 400. Naiknya karena apa? Di sana di Manado, saya tahu naiknya karena apa? Di Manado. Kayak belinya begitu. Oh, belinya di Manado naik ya. Katanya cukup kalau kerja sama mobil. Tidak ada. Yang penting jerginya kita layani pertama saja. Pertama tidak bisa. Yang non subsidi aja pengen 12.000 Oh beda pak. Kalau pertama pertalite dia hijau, kalau pertama iya, biru. Kalau dia satu biru itu bahaya kan? Iya. Bisa langsung di sini itu kan iya. Maksudnya kalau tidak ada saya di sini mungkin oknum di sini. Bapak polisi bisa langsung di sini aja pak. Pasti ada petugas sini ya. Pasti ada petugas yang main. Bukan. Pasti ada petugas yang cek polisi. Iya siap. Siang hari malam apa nunggu? Siap. Siap. Sekali masuk 10 KL pak, 10 KL sama 5 KL. Dia serang seling. Iya petalet. Hari ini 10 KL, petalet 10 KL, pertamax punya 5 KL. Besoknya lagi pertamax 5 KL, petalet punya pertamax dia serang seling 15-15. Nanti dia rutin ya? Iya rutin. Tadi 10 KL yang masuk. Saya malah jaga saja, jangan sampai jadi kelangkaan. Kalau untuk kendaraan laut kita lebih banyak kasih pertama, kayak pertalite pak. Makanya kasih pertalite saja ke Bogor. Kalau pertalite saya nggak berani pak, soalnya dia beli menggunakan wadah, jerigen di sini. Kita nanti ditegur pak. Enggak, arahkan saja kan ada SPBN. Iya, nanti di sana itu kita harus melayan juga pak. Iya, makanya arahkan bapak untuk speed. Nelayan lari ke SPBN, jangan ambil di sini. Ya kalau SPBN itu nanti kan nanti disarankan saya bukan kepada SPBN aja. Bukan, maksudnya kalau ada nelayan datang ke sini, ya, arahkan di SPBN. Kalau di sana baju kalau ada di sana kan jatah-jatahan juga pak. Hari ini masuk besok nggak ada, lusa nggak ada, ulang masuk lagi. Karena kalau mau ngasih pertama otomatis,
jasa angkutannya pasti akan naik. Kalau BBM terlalu langka, cuma harga di eceran di masyarakat itu mahal. Kita 1 liter sudah 15.000, karena kita dapat keluhan dari masyarakat, dan khususnya di eceran-eceran di luar dari sini. Nah, sebagian juga eceran itu kan bergeser dari sini juga. Makanya kita ingatkan, tidak boleh lagi jual tergen ke para pengecer-pengecer. Karena masyarakat saat ini memang benar-benar kesulitan. Bukan kelengkapan, tidak ada kelengkapan sebetulnya. Tapi harganya di enceran yang di masyarakat ini, yang di apa namanya, pengkalan-pengkalan yang kayak di jalan-jalan, kayak di speed, akhirnya harga speednya melambung tinggi. Karena dengan dasar katanya beli minyaknya mahal. Padahal itu kan tidak boleh sekali. Makanya nanti kita tertimpa juga speed-speed yang ada. Kalau minyak goreng apa? Minyak goreng itu ada permainan harga dari distributor. Ini juga nanti kita kita baru peringatkan. Kita memberikan peringatan keras. Kalau itu kita belum, kita akan tindak. Minum kebayang? Enggak, jadi dia jual di harga di atas harga rata-rata. Itu alasannya dalam juga beli di luar, di Nado itu mahal. Jadi, ya. Tapi kita minta, apapun dia tekan mulai besok itu harga tidak boleh di atas harga rata-rata. Kalau dia masih paksa juga kita akan tindak, kita akan tindak. Nah, kenapa dia kan kita peringatan satu, dua peringatan dulu. Karena ini kan menyangkut terkait masyarakat. Kita khawatirkan juga kalau kita ambil langkah nanti yang dampaknya masyarakat, yang kesulitannya nanti masyarakatnya. Jadi kita masih pada prinsipnya persuasif lah. Kita mengecek semua harga tadi, harga telur juga melambung tinggi, semua harga naik pak. Untuk harga cabai kenaikan semua melambung. Nah kita sudah langsung ini kita perintahkan segera ambil langkah antisipasi. Oh, sudah tiba ya. Jadi alasannya tadi ada beberapa 9 bahan pokok itu naik karena kesulitan mereka dapat. Kayak tomat itu naik hampir 2 kali lipat. Cabai rawit juga naik hampir 2 kali lipat karena kesulitan mereka dapat. Nah, ini kedepannya kita mesti harus berpikir itu. Jadi yang lagi bawa dari Manado, masa bisa bawa dari Manado. Tomat bawa dari Manado. Nah, ini tidak boleh, ke depan tidak boleh begitu lagi. Nanti kita cari lahan yang kita siapkan untuk kita bangun. Betul-betul kita manfaatkan itu supaya kita hasil ini kan sangat luas. Kalau kita kembangkan di bidang pertanian itu luar biasa. Masih tomat sudah bisa bawa dari mana itu sih? Masih di atas. Jadi begitu sudah ya?